Oke bro, balik lagi nih bersama saya dari channel Technical Mafia. Di kesempatan kali ini saya akan mereview untuk baterai Evercross ya. Sebelumnya saya ucapin banyak terima kasih buat kalian yang selalu memberikan support pada channel ini sehingga channel saya bisa menjadi lebih berkembang. Dan jika kalian merasa teman kalian membutuhkan review ini, kalian bisa share ke teman kalian ya. Brain power, double 21C. Controller IC, controller switch, control switch, dan temperatur visu. Ini untuk baterai Evercross K40H ya. Jika kalian tidak tahu, kalian bisa googling. Tapi jika kalian punya HP Evercross R40H, jika baterainya drop, kalian bisa gunakan ini. Contoh HP-nya ya, Evercross ini yang kecil. Jadi ini fungsinya, jika baterainya drop, kalian bisa ganti dengan ini ya. Harganya cuma Rp25.000 kalau nggak salah. Informasinya, baterai BP terbuat dari lithium dan lion gas yang berkualitas tinggi, yang berlebihan dan arus pendek sehingga lebih tahan lama. Dibuat dengan teknologi terbaru untuk pengisian daya yang optimal. Tidak ada efek memori. Tidak perlu mengosongkan daya baterai Anda sebelum pengisian daya. Ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan berdaya seperti merkuri. Perhatian, buanglah baterai ke tempat pembuangan limbah yang disetujui. Jika memungkinkan, lakukanlah daur ulang dengan buang baterai sebagai limbah ruang kalau rumah tangga. Made in China, design by Indonesia, assembled by Indonesia. Okay. Mungkin sekian dulu review saya untuk baterai Evercross R42-nya. Ditunggu next reviewnya. Bye.